seharusnya pemerintah membuat undang-undang baru yang semakin memperhatikan rakyatnya, yang semakin memperhatikan buruhnya, karena kita adalah sebagai aset daripada negara. Ingat, pabrik itu hanya akan menjadi rumah-rumah hantu kalau tidak ada pekerja. Tapi hari ini undang-undang Omnibus Law sudah mengurangi kesejahteraan kita, sudah menyengsarakan rakyat Indonesia. Seharusnya, oke, sambil jalan pelan, pelan-pelan. Tata-tata Indonesia.